Pesan-pesan saya untuk ketua OSIS maupun ketua MPK yang selanjutnya akan menjabat atau akan datang, yaitu agar tetap melanjutkan lagi program-program sekolah, program-program kami OSIS sebelumnya yang sudah terlaksana maupun tidak terlaksana, dan melanjutkan lagi dengan inovasi-inovasi yang bagus, kreatif dan inovatif juga, dan juga agar lebih baik ke depannya untuk semuanya. Mau siapapun yang menjadi ketua OSIS dan ketua MPK, semoga ke depannya menjadi lebih baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Hadiana selaku pembina OSIS MPK SMA Negeri 1 Bungur Sari mengucapkan selamat kepada pengurus OSIS yang baru yang sudah terpilih, yaitu kepada Sultan Abdul Aziz dan Muli Saifa Saido, ya, yang telah memenangkan pemilihan ketua OSIS dan MPK secara serentak. Semoga kedepannya pengurus OSIS bisa menjadi lebih baik dan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Ya. Harapan saya untuk pengurus OSIS dan MPK yang baru, semoga bisa semakin kompak dan membawa SMA N1 Bungur Sari untuk lebih berprestasi lagi.